silaturahmi pertemuan itu dilakukan dengan calon presiden yang itu berbeda dengan pilihan yang sudah diputuskan. Jadi kami menganggap pertemuan itu malah. Sekali lagi kami mempersilahkan Pak Muhaimin berkomunikasi dengan siapa, dan kami merasa komunikasi yang dilakukan oleh Pak Muhaimin dengan semua tokoh itu bagian dari upaya untuk memperkuat silaturahmi, memperkuat posisi persatuan bangsa. Meskipun silaturahmi pertemuan itu dilakukan dengan calon presiden yang itu berbeda dengan pilihan yang sudah diputuskan. Jadi kami menganggap pertemuan itu malah baik untuk memberi message kepada masyarakat di tengah-tengah suasana se Agustus 17 Agustus 1945 untuk memberi message kedamaian, kesejukan, ketenangan, pesan persatuan, pesan kebersamaan harus terus ditunjukkan. Menurut saya yang dilakukan oleh Pak Muhaimin dengan Mas Ganjar masih dalam kerangka itu, dan kami sudah tahu pertemuan itu terjadi. Kira-kira enggak, Mas? Semua kami berkhusus itu persangkapannya. Ada khawatir? Enggak khawatir. Itu yang dilakukan oleh PKB itu bagian dari ikhtiar untuk memperkokoh persatuan, memberi pesan perdamaian, pesan kebersamaan terhadap masyarakat, kepada rakyat semua. Dan kami sudah tahu, karena itu kami mensupport. Tapi logotnya atas kepalanya merah, badannya hijau. Ada logot lain, yang ternyata ya buntutnya kuning. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.